Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penemuan mayat seorang siswi SMA mengapung di sungai di Mamuju, Sulawesi Barat, diduga korban perkosaan lalu dibunuh. Mandi kasih kos tangan itu. Warga Jalan Arteri Mamuju digegerkan atas penemuan mayat wanita yang mengapung di atas sungai di bawah jembatan. Korban pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang baru pulang memancing ikan di sungai. Setelah adanya laporan warga, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah melakukan penyelidikan, korban diduga diperkosa dan lalu dibunuh serta dibuang ke sungai. Tunjuk dulu.